6 didakwa dibawa atas Sultan di Mahkamah Seksyen Shah Alam kerana mencetuskan ketegangan kaum dengan menghirit dan memijak kepala seekor lembu di hadapan bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor 28 Ogos lalu. 6 individu terbabit adalah sebahagian dari kumpulan pelampau yang menunjuk perasaan terhadap keputusan kerajaan negeri memindah sebuah kuil berusia 150 tahun dari Seksyen 19 Shah Alam ke kawasan perumahan mereka di Seksyen 23. Ibrahim Sabri, 42 tahun, Ahmad Mahyudin Abdul Manaf, 36 tahun, Eva Izhar Ramli, 35 tahun, Muhammad Azmi Muhammad Zin, 35 tahun, Ahmad Suhairi Zakaria, 39 tahun dan Muhammad Hilmini, 40 tahun didakwa di bawah Seksyen 4-1 Akta Sultan. Ibrahim dan Mahyudin didakwa kerana memijak kepala lembu, Eva didakwa kerana membawa kepala lembu ke lokasi kejadian, manakala Azmi, Suhairi dan Hilmi didakwa kerana membawa dan memijak kepala lembu. Keenam-enam individu terbabit di hadapan Hakim Haslin Hassan minta dibicarakan. Ikat jamin ditetapkan pada RM4,000 seorang. Mereka menghadapi hukuman penjara 3 tahun atau denda RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Kes ini ditetapkan untuk didengar pada 21 Oktober hadapan. Okay, hari ini kami penduduk Seksyen 23 telah datang hadir ke Mahkamah Seksyen Shah Alam kerana disabitkan atas kesalahan Akta Sultan dan juga Akta Perhimpunan Haram. Jadi Majistret telah menetapkan pada 21 Oktober untuk sebutan. Dan kami juga telah untuk selesaikan perkara-perkara yang di mana peguam bela tadi telah mewakili penduduk-penduduk 23. Kemudian 6 individu ini dan 6 individu lain didakwa kerana berhimpun secara haram di bawah Seksyen 27-5-A Akta Polis di Mahkamah Majistret Shah Alam. 12 individu ini di hadapan Majistret Nur Kamila Aziz minta dibicarakan. Kes ini juga ditetapkan pada 21 Oktober.